Beralih ke informasi lain, hilang selama 5 hari, bocah yang diculik di Binjai sudah kembali ke rumahnya. 2 pelaku diamankan polisi, hingga kini belum diketahui motif pelaku. Leoni akhirnya kembali ke rumah. Selasa sore, ia ditemukan di kawasan Simalingkir, Medan. Keluarga lega, Leoni ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Rasa khawatir, takut, banyak hal lah di dalam pikiran kita yang nggak bisa tergambarkan. Gitu. Terus kondisi Leoni sekarang? Baik-baik aja, bagus-bagus. Masih agak sok deh, trauma gitu. Bukan, memang dari awal kan memang dia nggak rame-rame, cuman opungnya dia doang. Polres Binjai dan Polda Sumut menangkap 2 pelaku. 2 pelaku penculikan Hartati dan Ariandi diperiksa di Polres Binjai, Sumatera Utara. Pelaku merupakan mantan tetangga korban saat masih tinggal di Simalingkar, Medan. Selama dalam penculikan, Leoni disembunyikan di rumah salah satu pelaku. Istri pelaku tak tahu kalau Leoni adalah korban penculikan. Mana lah tahu, makanya Leoni jadi kaget. Dia di situ malam itu lah dia nangis. Sama pagi mandi kan, mama kata iya mama sakit, kami bilang. Berapa hari di rumah kakak? 5 hari lah. Polisi belum bersedia memberikan keterangan atas tertangkapnya 2 pelaku dan masih mengejar 1 pelaku lainnya. Motif penculikan juga masih didalami. Leoni diculik Kamis siang. Saat itu korban sedang bermain bersama 2 temannya di depan rumah. Namun tiba-tiba 2 pria tak dikenal membawa Leoni dengan menggunakan motor. Irwan Syaputra Nasution melaporkan untuk NET.